Syair ini diusir gegara hina luna maya, benarkah? Beredar di media sosial, video dengan klaim Syahrini diusir karena menghina Luna Maya. Video tersebut diunggah oleh akun YouTube Familiar. Di video tersebut tertulis judul di thumbnail, "Ngeri Ayah Reino Barak Siap Pasang Badan Untuk Luna Maya." Syahrini ini iri hati Reino Barak dan Ariel peluk Luna Maya. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul, "Mampus hina Luna Maya, Syahrini malah diusir hingga Reino dan Ariel sepakat lakukan ini ke Luna." Melalui thumbnail video, terlihat foto Syahrini disandingkan dengan Reino Barak, Rosano Barak, ayah dari Reino Barak, Ariel Noah, dan Luna Maya. Syahrini nampaknya harus telan pil pahit lantaran diusir oleh sang mertua hingga tangisan tak terbendung. Nama artis Luna Maya tampaknya terbawa lantaran Reino Barak akui semuanya adalah kesalahan Syahrini. Bunyi narasi yang ada di video YouTube Familiar yang dikutip Mama Gini. Di dalam video tersebut juga dinarasikan bahwa Syahrini dan Reino Barak kerap mendapat isu miring dalam rumah tangga mereka. Kabar keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini pertama kali diungkap oleh staf rumah Reino Barak. Bahkan secara diam-diam orang tua Reino Barak sudah mempersiapkan strategi untuk membongkar habis-habisan masa lalu Syahrini. Lantaran sang menantu tidak pernah jujur tentang masa lalunya. Jika benar-benar Syahrini mempunyai anak, mertua Syahrini atau orang tua Reino Barak tidak segan-segan mengusir sang artis itu. Isi narasi dalam video di akun YouTube Familiar. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 3 menit 52 detik, tidak ditemukan video atau pernyataan bahwa Syahrini diusir karena menghina Luna Maya. Dalam video ini justru berisi beberapa klip video berbeda-beda yang digabung menjadi satu. Beberapa video tersebut meliputi tangkapan layar sebuah berita online dengan judul Princess Syahrini Nangis-Nangis Diusir Ayah Reino Barak. Info lengkapnya. Lalu ada foto dan potongan video Luna Maya, foto dan video kebersamaan Syahrini dan Reino Barak. Sejauh ini belum ada konfirmasi soal kabar keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Selain itu tak ada juga pernyataan atau video perihal Syahrini yang diusir karena menghina Luna Maya. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas, maka klaim Syahrini yang diusir karena menghina Luna Maya hingga Reino Barak dan Ariel yang sepakat terhadap Luna Maya adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Harga diri anjlok gaya kimono Syahrini kalah telak dari Dian Sastro, netizen turut berduka lihat gaya Inces. Setelah kasus cinta segitiga bersama Luna Maya dan Reino Barak, kehidupan Syahrini kini menjadi topik yang menarik untuk diikuti. Ditambah mencuatnya isu perceraian antara Syahrini dan Reino Barak yang sedang menjadi perbincangan hangat. Bahkan saat ini tidak sedikit masyarakat yang membandingkan Syahrini dengan selebriti Indonesia lainnya. Salah satunya perbandingan antara Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono. Perbandingan Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono ini dibagikan oleh akun Instagram @changliwillneverdie. Dalam unggahan tersebut tampak foto Dian Sastro yang sedang selfie di dalam mobil saat mengenakan kimono. Lalu terlihat juga foto Reino Barak dan Syahrini yang menggunakan kimono saat sedang duduk bersama. Disas asli menantu konglomerat umur 40 tahun versus menantu Ristok. Ngaku istri konglo melorot di umur 38 forever selamanya, tulis @changliwillneverdie. Princess yang punya
musnah seluruh bumi dan lautan, sekali angkat telepon musnah seluruh jagat raya ini, sambungnya. Berbagai tanggapan dilayangkan netizen dalam komentar postingan tersebut. Kalau cantik natural mah gitu, gak banyak gaya, yang jelek yang biasanya kebanyakan gaya. Setiap foto Syahrini selalu pakai kacamata dan soft lens. Kutek dan juga pose mangap-mangap, ujar netizen. Ada pula yang tega bahwa Reino Barak disebut salah memilih istri. Reino Barak yang kayak salah pilih istri sepertinya, tulis netizen lain. Jauh Dian Sastro dari zaman SMP, dia dah jadi juara satu gadis sampul. Bukan cuma cantik, berbakat, prestasinya enggak diragukan. Plus bibit, bebet, bobot kedua orang tuanya kita tahu. Enggak kayak si Cebol yang ngaku-ngaku, duh Dian cantik banget tanpa make up dan juga filter, tulis netizen lain. Paling sadis komentar netizen yang malah ikut berduka dengan gaya kimono sos Syahrini yang saat disandingkan dengan Dian Sastro. Bisa aku turut berduka melihat outfit Inces, enak cuman koko nih, tulis akun netizen. Selain hal tersebut, video lawas Syahrini sesaat setelah menikah dengan Reino Barak yang berbicara tentang wanita dan juga hijrah kembali mencuat. Banyak komentar netizen yang menganggap omongan Syahrini dalam video tersebut merupakan sebuah settingan belaka.